Sekali lagi perlawanan ini dilangsungkan tanpa kehadiran penyokong-penyokong para penonton, tapi mungkin ada yang berjaya juga mencuri-curi masuk untuk bersama-sama dengan kedua-dua pasukan ini. So ini dah 5 pemain utama untuk pasukan Selangor dengan menurunkan penjaga gol mereka Azrul Hadi Mohamad Taufik. Ketua pasukan mereka adalah Farid Muhammad berjersi nombor 2, Faris Johan nombor 7, nombor 9 adalah Syamsul Akmal Zamri dan juga Muhammad Daniel Abdul Dain yang memakai jersi nombor 12. Turut beraksi dalam first five ialah Hazim Ahmad, Tajuddin, Izzah Muhammad Hassan yang memakai jersi nombor 10 dan kemudiannya Jayaprakash Rao, jersi nombor 17 serta Saidi Sarolaizat, Saidi Ramlan berjersi nombor 18 seperti Negeri Sembilan semalam. Dan kemudiannya untuk melihatkan KL ada 2 tim serta kehadiran KPM Mustang yang kalah pada perlawanan pertama. Percubaan yang pertama terus dilakukan di situ oleh Syamsul Akma. Gaya diselamatkan oleh penjaga gol Dinesh. Pesan pemain-pemain tempatan ni. Ya, kalau dilihat memang mereka mampu membawa masuk. Oh, peluang yang pertama. Oh, itu dia. Mujur ada sentuhan. Selamat yang dilakukan oleh Azrul Hadi. Ya, kehilangan bola yang cuba dilakukan oleh Daniel dan dirampas, berjaya dirampas oleh Manchester City, menghasilkan sekurang-kurangnya menghasilkan sepakan penjuru dan dimasukkan set baru empat pemain ini. Oh, peluang yang baik di sana. Gol sudah pun terbuka tadi. Jaringan seharusnya dapat dilakukan oleh Saad Sani. Ya, hantaran baik daripada Aizat. Daniel membuatkan set ke Datan Leret dilakukan di situ. Pemain jersey nombor 11 adalah Saad Sani. Ya, nampak Saad Sani melakukan gerakan terus ke hadapan dan dia antara pemain yang melakukan 2 kali rembatan. Dan memiliki peluang sebenarnya. Gunakan kaki kiri dengan baik. Kosong di bahagian tengah sedikit. Cantik antara ini peluang. Oh, tindakan cemerlang dilakukan oleh Dinesh. Bergaya menampar dengan menggunakan kaki. Ya, baik antaraan daripada Aizat. Melihat kedudukan Azri Rahman. Oh, satu peluang sebenarnya. Sedikit sentuhan yang dilakukan. Rembatan awal, rembatan asal daripada Azri Rahman ke dalam kawasan D. Aizat Daniel cuba melakukan apa? Sentuhan saja. Tapi bola naik ke atas. Wah, lagi baik menarik antaran seperti ini dan peluang diselamatkan oleh penjaga gol dan juga pemain pertahanan yang berada betul-betul di hadapan pintu gol sebentar tadi. Itu yang terbaik untuk Selangor. Rebutan Farid Johan dihalang oleh penjaga Dennis dan pemain yang berada di dalam gawang gol. Saya rasa banyak yang bakal diperkatakan oleh Coach Adi. Waktu rehat nanti, Wei. Ya. Dah tentu. Dan rematan ini baik daripada Farid Johan. Dan sekali lagi, Dennis memainkan peranan. Luang kepada KL City. Pizarro terkena tiang. Dan follow-up juga dilakukan. Tetapi kita dapat lihat bagaimana Azrul Hadi menggunakan pengalamannya. Lebih pantas. Tenangan yang baik. 12-4. Shots on target. Oh, sekali lagi Wan Abdul Razik. Banyak kali dah saya sebut nama dia. Banyak kali saya jerit namanya. Ya, kedudukan baik daripada Wan Abdul Razik. Tamat separuh masa yang pertama. Selangor Mac 0, KL City 0. Oh, peluang. Sekali lagi gagal untuk mendapatkan jaringan di situ. Satu rembatan yang baik dilepaskan oleh Azri Rahman tadi terus kepada penjaga gol. Dan Azri kembali mendapatkan peluang ini. Dan untuk pasukan Selangor masih lagi gagal. Chandra Mohan bergabung dengan Dinesh untuk menggagalkan peluang pasukan Selangor tadi. Peluang dimiliki oleh KL City. Gerakan menarik dari Damesh sebentar tadi. Iza membawa bola ke tengah. Atan Leret yang agak lemah dengan kaki kirinya.
Tapi effort yang baik. Ya, dia bergerak sebelah kanan. Bijak turning yang dilakukan. Oh, oh, tackle yang mantap dapat dilakukan oleh Saidi Syarul Aizad sebentar tadi. Ya, tackle yang baik sebenarnya daripada Saidi. Pas kelecekan dari Azri Rahman. Kesilapan yang dilakukan, peluang. Oh. Itu dia, KL City. Akhirnya, Wan Abdul Razik, Wan Zulhasmi. Mengambil kesempatan di atas kesilapan pemain-pemain Selangor. Gol. Pada minit ke-30 permainan. Dia begitu tenang, dia berada dalam satu keadaan yang baik. Situasi satu lawan satu, menewaskan penjaga gol. Ikutkan selepas ini untuk minggu yang kedua. Oh, gol lagi. Gol lagi untuk KL City kali ini. Saidi Syarul Aizad. What a game, what a result. Kata orang itu untuk pasukan KL City. Oh, contoh. Satu rembatan yang mengelirukan dapat dilakukan di situ dengan baik oleh Said Aizan. Yang harus diberikan kepada pemain KL City ketika ini. Wah, tampanan. Nah, itu dia. Dua sama. Dalam masa yang terdekat sekali lagi daripada pemain yang sama. Syed Daniel. What the comeback pula. Eddie turut membantu. Tolakkan ke depan. Kalau diikutkan pada minggu yang kedua, Selangor kena berdepan dengan Pulau Pinang. Sementara KL City pula, mereka akan berdepan dengan pasukan Negeri Sembilan. Dinesh pula. What a comeback dari pasukan Selangor. 53 saat yang terakhir. Azul Hadi membuat lontaran jauh dan begitulah sebenarnya satu kelegaan dirasai oleh Selangor Mac. Mereka ketinggalan, mereka diambang kekalahan mengejutkan selaku juara bertahan. Tetapi mereka menerusi Said Aizad, Daniel Said Nasir. Pemain kebangsaan yang telah berjaya untuk mendapatkan 3 gol yang cukup penting, Wee.